Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Kewalian sudah menjadi bahasa yang masyhur di tengah kita. Namun, maknanya melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata wali. Al-wali dari kalimat al-wilayah yang arti lawan daripada al-adu yaitu musuh. Berarti maknanya sodik dekat. Intinya makna secara bahasa itu teman, pelindung, pembela, pencinta, dekat kekasih. Adapun menurut istilah di antara para ulama, ya Imam Abu Ishaq Az-Zujaj di dalam kitabnya Ma'anil Quran menyebutkan, wali adalah orang yang setia menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Sama juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang wali, yaitu dikatakan wali itu wali karena kedekatannya dengan ketaatan. Dan Imam Ibnu Hajar juga menyebarkan bahwa wali Allah adalah orang yang mengerti tentang Allah, terus menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah. Walaupun seumur hidup tidak pernah punya karomah, tapi namanya orang awam kadang-kadang otaknya ini sudah dicuci, di-blend, sehingga mereka itu dibikin tidak berkutik dan enggak bertanya yang ilmiah-ilmiah itu. Wali dalam bahasa kita itu manusia sakti mondro-bruno, otot kawat balung besi ketek tape. Wah, coba bayangkan. Artinya manusia yang kebal, tidak mempan dibacok, tidak mempan digoreng, dibakar enggak kebakar, dimasukin air enggak basah. Coba kopiah anti air masih kalah. Sehingga Abu Ali Ar-Ruwadbadi mengatakan, carilah istiqamah, jangan cari karomah. Karena Tuhanmu menuntut istiqamah, sementara dirimu penasaran dengan karomah. Tanda-tanda wali Allah antaranya berpegang teguh kepada Al-Quran, mengikuti sunnah dalam ucapan dan perbuatannya, menimbang segala amaliannya dengan Al-Kitab wa Sunnah, lurus akidahnya, istiqamah dalam pengabdian kepada Allah, dikabulkan doa-doanya, berhati lapang, ridho dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban agama, meninggalkan larangannya, zuhud dari apa saja yang diperbutkan oleh manusia, seperti cinta popularitas. Seorang wali Allah tidak ingin menonjol, saya ini sekarang dianggap gak dianggap, yang penting umat mendapatkan hidayah, ketenaran, pangkat dunia, ambisi jabatan dan harta kekayaan, suatu perkara yang sama sekali bukan tujuan. Dan itu puncaknya adalah Rasulullah. Rasul itu manusia paling tenang, walaupun tidak pernah berpikir terbesit untuk itu. Siapa yang tidak kenal anak kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, bahkan muslim saat azan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syarat menjadi wali Allah sekarang, berakal. Makanya orang gila tidak bisa dinyatakan wali. Balig, anak kecil yang belum balig belum bisa dikatakan wali. Kadang-kadang indigo yang punya indera keenam itu dinyatakan wali. Bukan, itu penyakit, diruqyah. Kok malah dipelihara. Berilmu tentang masalah usuluddin. Kenapa? Seorang wali kalau tidak menguasai ilmu tentang usuluddin, nanti bakal gampang ditipu-tipu oleh syaitan. Bisikan yang benar, yang salah, enggak tahu dia. Makanya saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsiri firman Allah, alladzi waswisu fi sudurin nas. Bagaimana kita bisa membedakan waswas itu bisikan dari malaikat dan bisikan dari jin? Kitabullah wa sunnati, syariatlah yang membedakan, dan ini tidak bisa dibantah.
berilmu tentang cabang-cabang agama yang terkait dengan masalah halal haram serta masalah tata cara ibadah. Dengan demikian, kita tidak serta-merta melihat keanehan atau khawarikul adat klaim karamah sebelum kita cek itu. Kalau ada apapun bentuknya, maka karamah. Contoh, Asif Perdana Menteri Nabi Sulaiman alaihissalam bisa pindah singgasananya Balqis. Karamah, karena kita lihat ketakwaan dan keimanan. Bahkan Ashabul Kahfi bisa tidur di gua 300 lebih tahun. Karamah datang dari Allah. Tiga orang yang terjepit di dalam gua bisa bergeser kembali. Karamah, karena kita melihat sosoknya beriman dan bertakwa. Bahkan di kalangan sahabat Rasulullah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Zariyah, al-Jabala di Madinah didengar padahal tentara itu sedang ada di Sam. Usaid bin Khidir saat dia membaca surat, datanglah naungan. Bahkan juga Ummu Aiman saat kehausan dia menemukan air di dekatnya. Ini juga termasuk adalah karamah. Abu Muslim Al-Khawlani juga dilempar ke api, tidak terbakar. Juga ini karamah. Bahkan Uwais Al-Qarni meninggal dunia, tidak diketahui orang. Asbabnya apa? Karena doanya mustajab, doanya mustajab. Sekarang para keramat di setan. Pembeda utama adalah iman takwa. Apapun kelebihannya, tidak bisa kita katakan wali kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, bahkan menyimpang. Bahkan keramat dan kelebihannya cenderung dari setan, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 121. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Sesungguhnya setan-setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya untuk mendebat kalian, untuk ngeyel sama kalian, untuk melakukan semua macam adu argumen baik fisik maupun pemikiran untuk mengecoh kita. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Bahaya. Dengan demikian, setan itu enggak mungkin bisa menguasai orang mukmin. Dia hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadi wali-walinya, yang berwala kepada mereka, yang tidak lain wal ladina hum bihi musyrikun, yang melakukan kesyirikan kepada mereka. Mungkin kesyirikan kepada mereka. Mungkin kesyirikan.